ketemu berkumpul, tentunya dengan harapan bahwa rapat dengan pendapat dari DPRD beserta stakeholder sekota Bogor ini bisa memberikan masukan-masukan ataupun informasi-informasi untuk menyempurnakan rapat yang sudah di tangan Bapak sekalian. Sebelumnya saya ingin menyebutkan dulu barangkali bisa diunjuk tangan perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Budaya hadir. Oke. Dari Dinas Pendidikan, dari Dispora, dari Disprokim, dari Dinas PUPR, dari Bapenda, dari Arsip dan Perpustakaan, dari Jeskom Info, dari DLH. Oke. Untuk acara hari ini kan ada rapat dengar pendapat pansus penyelenggaraan pemajuan kebudayaan Sunda ya. Nah, seperti apa Pak tadi RDP-nya? Jadi tadi kami menampung aspirasi kebudayaan ya, aspirasi masyarakat untuk dimasukkan ke Raperda pemajuan kebudayaan Sunda. Nah, mungkin ini kita catat nanti untuk menyempurnakan Raperda tersebut. Mungkin yang sudah berjalan kan di Pak Wali Kota ya. Nah, jadi kalau ini berjalan, jadi matching lah dengan Pak Wali, jadi ada aturannya. Jadi kita menghidupkan budaya Sunda. Karena kan udah banyak masuk budaya-budaya asing ya. Nah, kita harus pertahankan, harus kita lestarikan. Nah, sejauh ini perkembangannya seperti apa, pansus? Artinya kan ini prosesnya seperti apa sekarang ini setelah RDP ini, nanti apa lagi? Kami masih ada 3 tahapan. Kami nanti rapat dengan dinas-dinas terkait, seperti misal contoh dinas perhubungan ya, itu maksudnya ke nama-nama jalan. Nah, ada mungkin ya bahasa sastra apa, bahasa ini ya Sunda, bahasa seperti itu. Nah, semacam heritage ada di dinas pemukiman seperti itu. Oh, berarti pembahasan dengan dinas-dinas terkait ya setelah ini ya. Insya Allah mudah-mudahan 3 kali pertemuan nanti dikembalikan lagi ke Bamus untuk diparipurnakan. Nah, targetnya kapan Pak ini selesainya kalau gitu? Kami sih ingin 2 bulan secepatnya. 2 bulan. Setelah ada masukan-masukan dari masyarakat, budayawan, seni, dan lain-lain. Oh, berarti setelah RDP ini nanti dibahas dengan dinas-dinas terkait? Ada rapat dengan teman-teman. Nah, nanti disimpulkan, nanti dimasukkan ke provinsi. Dimasukkan, nanti ada jawaban dari provinsi. Nah, setelah itu baru. Berarti nanti sekitar tahun depan ya? Enggak, 3 bulan lah. 3 bulan. Saya kejar ya, 3 bulan ya. Mudah-mudahan. Yang penting itu satu, masukan-masukan dari teman-teman pelaku budaya ya. Pelaku budaya semua dipanggil. Gracias.